kita lihat. Wah, 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 wah. Mas Bre-nya lur. Mas Bre angkat-angkat. Oke, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali deui bersama Kang Umbara ya, channelnya Bara Bere. Kali ini sebelum pulang saya ingin mereview markasnya Brewok Audio, dan ini dia teman-teman. Kita lihat ada apa di gudangnya dan juga seperti apa, ada barang-barang apa. Ini sudah 5 bulan 6 bulan ya saya mencoba untuk dekat-dekat barang-barangnya Mas Bre. Ini ada apa, outland 8 in. Sini juga power-powernya banyak banget lur. Nah, power sudah lama mungkin ya. Itu juga ada speaker Itali banyak banget. Nah, ini juga mungkin dulu ya, dulu awal-awalannya Mas Bre buka usaha sound system. Di sini juga ada apa, drum. Oh iya, ini mungkin nih. Nah, ini dinakornya Mas Bre lur. Ini teman-teman yang belum tahu detailnya dinakornya Brewok Audio ini seperti ini. Wah, atas juga ada middlean. Ada apa? Panci middlean. Ini juga ada lampu. Ini banyak nih. Di sana ada drum. Tak tekang. Iya, di dia Mas Brewok memakai boxnya dinakor. Dinakor ini kebetulan nih, ini dalamnya seperti ini. Nah, dinakor 21 in. Dalamnya seperti ini, lihat. Kita masuk ke dalam. Nah, mana? Oke, masuk ya lur. Ini tebal nih. Ini pakai, ini tebal karena dia di double ya. Wah, mantep nih. Duh, astagfirullah. Oke, kita turun lagi. Kita lihat-lihat lagi ada apa lagi. Allah Akbar. Jatuh lur. Jatuh lur, gearnya mau jatuh. Ini ada JBL. Wah, ori lur, original. Oke, kita lanjut review ini. Nah, ini speaker yang 21 in nya ini yang dipakai untuk dinakor yang tadi. Ini seperti ini lur. Nih, tampilannya original. Ini juga sudah mungkin ini sebulan ya. 21 in yang bikin apa? Tenggorokan wor ini. Mantap nih. Terus apa lagi lur? Ini ada NR-nya.
itu juga ada horn viral ya. Ini apa ini? Audio rack nih. Oh, ini buat mixernya ya. Buat mixer nih pakai link nih. Nah, di sini ada subwoofer apa? Outland. Ini juga ada outland. Sambil lihat-lihat Mas Yono mau packing. Packing. Kita lihat. Wah, Mas Bre nyalur. Mas Bre angkat-angkat. Saya jadi kameramen dulu. Mana nih? Guru pakai batik. Bagus ya, Lur ya. Keren. Serem. Kirim kemana, Pak? Kalimantan. Ini, Pak. Maaf. Pokoknya kirim terus, Lur. Jangan pernah berhenti, harus dikirim terus. Ya, biar biar bisa makan. Iya. Nih komentarnya aneh ntar nih, Mas Bre packing. Anak-anak lagi main. Anak-anak lagi main, weekend malam mingguan. Ini kirim Kalimantan, aktif itu sama Harkes juga, Mas. Halo. Kamu lucu nanti. Kayak asik tas. Ini hadiahnya, Mas. Berarti selalu diberi hadiah. Itu kan yang beli paketan 246 kemarin kepala saya. Oh. Ini yang beli paketan bonusnya kaos, Lur. Kalau eceran ya. Nah, kalau eceran enggak bisa, ini bagus ya. Wah, mantap nih. Pak Yono bawa lebih enggak, Pak? Iya. Ya, enggak. Oh, ini yang kemarin subnya di bawah itu kan ini ya. Ini tinggal kirim lagi kabelnya. Apa belum? Enggak, itu lain. Beli paketan sound system dapat kaos. Kalau deket ke sini bonusnya foto bersama. Berat, Mas. Nah, Din. Nge-review, guys, nge-review. Nah, review deui. Ini selalu disiapkan nih track pillnya. Wah, banyak banget tuh. Parletnya ada, semuanya ada. Ini Mas Yono. Packing. Ini juga kirim Harkes, Lur, tuh. Banyak, Harkesnya banyak. Tinggal kirim. Oh iya, kita lihat Harkesnya. Ini X-Men. Ah. Bagus ya. X-Men. Ini juga ke sebelah kanan. Ke sebelah kanannya ini ada Harkes. Nah, teman-teman, Harkesnya baru semua. Monggo diangkut, Lur, nih. Gudangnya juga penuh. Halo, guys. Halo, Ger. Boleh di-review enggak? Lagi ngapain? Lagi anu, mau ngonteng, sana lagi packing juga.
Bi sini Bi, Abi ke sini. Oh iya, ini power belum. Nah, powernya yang sering dipakai Horeg. Mereknya enggak ada. Ini power yang sering dipakai Horeg dan selalu dibuat Horeg lor. Ini powernya power apa ya? Power apa nih? Oh sorry ini enggak boleh disebut, tidak boleh disebutkan. Ini RCF hidup pas manajemen. Hah? Hidup. Ini J DLMS-nya Eropa lur, RCF. Nah. Ini punya banyak nih, jarang dipakai juga. Spray angkut-angkut. Di dalam gerah, sekarang kita lihat posisi di luar. Ini posisi di luarnya seperti ini. Ini mungkin waktu sudah mau maghrib. Mungkin itu saja yang bisa saya infokan. Selebihnya mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan dan juga tidak disapa-sapa. Sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.